Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dini Masak. Hari ini kita akan membuat mendo, atau bisa juga disebut lendo. Makanan tradisional ini terbuat dari singkong dan kacang tolo. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada singkong parut, kacang tolo yang sudah direndam semalam, kelapa parut, bawang putih, bawang merah, kencur, ketumbar, garam, dan gula pasir. Haluskan bumbu. Campur semua bahan jadi satu. Aduk-aduk hingga rata. Kemudian kepal-kepal sesuai ukuran yang diinginkan. Goreng dalam minyak panas. Lepaskan jika menempel. Setelah kecoklatan, balik. Jika diketuk sudah berbunyi, itu tandanya mendo sudah kering. Angkat dan tiriskan. Sajikan. Penambahan kacang pada singkong dapat meningkatkan nilai protein yang ada dalam makanan. Olahan mendo ini lebih baik jika dibandingkan dengan olahan singkong lainnya yang hanya mengandung karbohidrat. Selamat mencoba. Sekian dari Dini Masak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.